channel. Yeay. Accident. Lepas tangan. Oke guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di Surya Amalia Channel. Pagi ini kita lagi istirahat sebentar. Ada satu kawan kita yang baru kelihatan. Selamat pagi, Pak. Sepedanya bagus sekali. Trail. Kayak motor itu, Pak. Motor trail kalau dulu-dulu ya. Tapi ini beda, Pak, ya, sepeda ya. Selama ini kita enggak pernah membahas tentang sepeda. Cuma sekarang hari ini kita mau bahas sepeda ini. Ini pertama dari sepedanya Pak Tengah. Ini sepeda apa, Pak? Itu men ini saya lihat spesialis. Spesialis Hard Rock. Ini speknya memang khusus untuk yang berbatu-batu mungkin ya. Ya baru ya. Ini Pak Nengah masih nelponnya biar. Saya yang tahu, saya enggak tahu. Oh, enggak tahu ya. Oke, dia biar dengerin aja lah. Saya yang akan review sendiri. Nah, ini. Enggak tahu nih giginya. Gigi apa ini namanya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya? 10 terus. Nih, tangannya sibuk sekali. Yang diganggu dulu. Ya. Nah, nih Bapak, ini aja dulu lah. Pak Tril ini, Pak. Salam kenal dulu, Pak. Saya Surya, Pak. Pak Ketut. Pak Ketut di STB ya? Nah, ikut ya. Ya, tapi freelance. Tapi Pak Ketut bagus sekali sepedanya, Pak Ketut. Trail ini, tapi ini memang ada shockbreaker 2 itu. Ya, khusus. Khusus memang, Pak ya. Kalau dipakai jalan biasa itu agak susah memang, Pak ya. Ini downhill khusus atau gimana, Pak? Sama. Oh, sama gitu ya. Sama. Pokoknya ini bisa juga di medan-medan yang menurun atau daki-daki dikit, Pak ya. Ya, mantap, Pak Ketut. Jadi ini saya sebenarnya pemula, Pak Ketut, tapi saya punya video yang mau kasihin view-view pemandangan selama kita bersepeda. Nah, sekalian saya mau review juga sepeda-sepeda karena nggak pernah review sepeda nih, Pak Ketut ya. Karena mungkin penonton saya juga bosan juga dia lihat pemandangan aja, tapi sekali-sekali pingin sepeda apa sih yang dipakai gitu. Nah, Pak Ketut ini memang kalau boleh tahu, Pak Ketut, harga berapa, Pak Ketut? Di kisi-kisi dikit aja. Karena kalau misal teman-teman saya ini pingin 13 ya? Nggak terlalu mahal juga ya, Pak Ketut ya. Itu sudah di apa namanya? Diganti-ganti ya spek-speknya. Apa emang dapatnya seperti itu? Ininya full bike. Oh, full bike. Jadi nggak ada masuk-masuk baru ini nggak ada ya. Oke. Okay. Oh, iya, iya. Ini trilnya kan termasuk juga sepeda yang mahal juga ya kalau misalnya di kelasnya itu ya. Ya artinya masuklah di kelas. Iya, ya, menengah lah gitu ya. Ya, Pak Ketut, tapi ya mantap lah. Intinya bukan mahal murahnya sepeda tapi olahraganya itu, Pak Ketut ya. Iya, mantap gitu. Makasih, Pak Ketut ya. Saya review-review mendadak ini agak tiba-tiba gitu loh, agak terkejut juga. Ini Bu Ari ketawa aja dulu. Ini nih, ini sepeda ini apa nih Bu Ari ini? Giant. Tidak tahu. Giant X. Pakai aja. Betul, betul. Giant X TC Team. Ini teman-teman saya di Surya Amalia Channel yang tahu juga ini Bu Ari pakai sepeda apa gitu. Ini guys, ini sepedanya Bu Ari ini Giant. Bannya sudah bagus loh, Maxxis. Ininya pintilnya yang kecil. Nah, itu sama kayak ini sepedanya Bu Ade ini. Tapi yang pasti apapun itu sepedanya yang penting tetap olahraga. Oke, ini Pak Neha masih sibuk deh. Gimana Pak? Bisa Pak itu? Pak Google Pipe lagi satu belum jawab ya? Ya kita punya anggota 5. Satu anggota ini emang sering sana sini dia, emang susah nih ketemu. Nah, ini sekarang Bu Ade nih, sepedanya apa nih? Dominite. Dominite. Ini harga berapa, Bu? Oh, ini bayar. Oke. Rahasia. Nanti dikasih di bawah linknya nanti saya kasih. Ini sepedanya paling menjolok warnanya ini. Merah. Tapi sebenarnya ini enggak. Oh gitu, benar. Tapi sebenarnya ini Bu Ade ini enggak pas loh sepedanya ini loh, guys. Ini sebenarnya sepedanya ukurannya L. Cocok untuk saya sebenarnya. Tapi ini Bu Ade yang pakai. Kenapa begitu? Karena dia suka warnanya. Tapi memang sudah diakali sedikit di sini ininya apa namanya ini, teman? Dulu kan agak maju ke situ, terus dimundurin. Ya, sehingga ini jarak antara ininya dekat, jadi bisa dipakai juga. Itulah kira-kira. Oh iya, iya. Sebentar. Bisa masuk gak? Ada acara? Terus dia sekarang, bro. Oh, nih. Google Fiber kita tuh gak bisa hadir. Ini sekarang kita, guys. Sepeda saya nih. Sepeda Champ. Ini sepeda murah sebenarnya. Sepeda ini cuma harga di, kalau saya nggak salah ya, 5 jutaan lah. 5 jutaan, jadi kita udah dapat full spec seperti ini. Ininya udah 12, kemudian ini ada 2, terus yang lain-lainnya seperti ini, guys. Jadi sepedanya ini
cukup juga untuk bagi kita apa ya, untuk naik gunung lah sama turun gunung masih tetap aman. Jadi sekali lagi, apapun sepedanya tetap bersemangat dan olahraga. Oke, bye bye.